Selamat pagi. Pagi, Pak. Pak, ditulis tolong dicatat. Handphone. Saya langsung aja. Pertemuannya Pak Anies. Kayaknya seru obrolannya Pak Anies. Ya wes. Biar saya bicara dulu ya. Ngobrol sama Ngasur dulu pakai bahasa handphone, Jawa. Handphone. Mas, mas, turunin Mas. Jadi alhamdulillah. Kedengaran di situ. Agak bisa maju. Ya, jadi pagi hari ini kami mendapatkan kehormatan diterima oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X, sebuah silaturahmi saya sebagai kawula Jogja yang tumbuh besar di Jogja hanya kira-kira 600 meter dari Kepatihan, dan sekarang kemudian bekerja, berkarir di Jakarta, dan sedang mendapatkan amanah mengikuti proses kontestasi pemilihan presiden. Kami matur, memohon doa, memohon restu, sekaligus juga bimbingan, dan beliau memayungi semua, beliau menjadi rujukan bagi semua. Karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman, dan diskusi berbagai hal. Jadi tadi ngobrolnya agak panjang, mungkin mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama. Dan kami sendiri merasakan betul Jogja ini sebagai sebuah melting pot, di mana menjaga kebinekaan menjadi satu kesatuan dan satu menghargai semua. Itu juga pesan yang disampaikan oleh Ngarso Dalem. Jadi kira-kira seperti gaduh-gaduhnya Indonesia, dan keraton itu seperti yang memberikan kacangnya sehingga terasa sebagai sebuah melting pot yang luar biasa. Bagi kami sendiri, saya pribadi tumbuh besar di Jogja dan mengambil pelajaran kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan yang stabil, tenang, sopan tapi tegas dan berani itu menjadi inspirasi
dari mulai Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diteruskan oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, yang stabil, yang mengayomi, tapi juga tegas, jelas bersikap, dan mampu menjaga suasana stabilitas. Jadi itu kira-kira obrolan kami tadi. Saya banyak mendengar, banyak mendapatkan masukan, dan tadi juga saya sampaikan mohon doanya, mohon restunya, insya Allah nanti apa yang kita sedang usahakan untuk Indonesia lebih baik bisa tercapai. Gitu. Ngarso Dalem, Ngarso Dalem. Terus ini adalah sebuah keistimewaan yang memang harus kita hormati, kita jaga, bagian penting dari Indonesia bisa seperti sekarang. Jadi kami saja, kalau cerita ini orang tua kami itu ikut dalam rombongan yang hijrah dari Jakarta ke Jogja, karena pada waktu itu Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memberikan perlindungan pada Republik yang baru ini. Dan Republik baru ini diberi begitu banyak sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Karena itulah kita yang sekarang berada di dalam suasana Indonesia maju memiliki tanggung jawab untuk menjaga keistimewaan itu. Ngarso Dalem, ngapunten Ngarso Dalem, ini kan sudah ada tiga capres yang sowan ke Ngarso Dalem. Kalau penilaian Ngarso Dalem sendiri dari ketiganya seperti apa Ngarso Dalem? Saya tidak bisa menilai kalau saya bukan penilai. Kalau ngobrolnya mungkin yang paling nyambung atau seperti apa? Ya, sama gitu aja. Yang namanya sama-sama berdialog belajar. Ya, untuk bisa punya kesimpulan-kesimpulan yang lebih mendasar dan lebih baik, itu kan menjadi pilihan di dalam kita mengerti untuk bangsa ini. Dan itu aja. Ngarso Dalem, berharap apa sih dari ketiga calon ini yang sudah soan? Ya, berharap pengusaha sekarang calon presiden semua. Ngarso Dalem, tidak terserah nilainya gitu. Saya tidak bisa punya komentar. Ngarso Dalem, komentarnya saya juga tidak. Saya ini sama istri sama anak pun tidak pernah saya arahkan, karena dia punya hak sendiri secara azazi untuk menentukan pilihan. Terserah aja, nyoblos silahkan itu urusan dia. Saya pun juga tidak pernah, istri saya pun tidak pernah tahu yang saya coblos nomor berapa. Karena bagi saya itu haknya individu-individu, biarpun itu anak, itu istri. Kalau pesan ke Pak Anies maksudnya? Ya kan, ya saya dialog, saya tidak punya pesan-pesan dan sebagainya. Karena saya juga tidak perlu apa-apa. Jadi saya mengingatkan, tapi sambil kita berdialog apa yang mestinya harus dijaga, kan gitu. Yang diingatkan apa? Ya seperti tadi, bahas kebinekaan, menyangkut dominasi, ya, bagaimana ya, pemimpin itu biarpun benar, kalau bisa pemimpin itu bisa mengibarkan semua bendera yang berasal dari satu bendera, tapi tidak merasa berkuasa, biarkan berkuasa karena kekuasaan diartikan untuk rakyatnya semua tanpa membedakan. Karena sekecil apapun bendera itu diangkat, tetap itu juga pemilihnya bagian dari anak Republik Indonesia sendiri. Jangan dipinggirkan, harus didengar juga, biarpun sekecil apapun bendera itu dikibarkan dan dipilih. Lebih itu yang milih juga rakyat Indonesia. Kita jangan maunya yang berkibar benderanya sendiri. Ini pendapat saya, kan gitu. Ngarso Dalem, saya meneruskan sedikit, meneruskan ini. Jadi tumbuh besar di Jogja, ini membuat pondasi merah putih itu terasa. Dan itulah yang kami rasakan dalam tumbuh besar. Ini kota perjuangan, kemanapun kita pergi ada bekas-bekas tanda para pejuang yang berada di sini. Karena itu kami ingin menjaga agar Indonesia tetap
menjadi sebuah negara yang merah putih itu di atas bendera apapun juga. Ada bendera partai, ada bendera organisasi, ada bendera macam-macam. Tapi merah putih itu ada di atas dan kami merasa bersyukur karena tumbuh besar di Jogja itu memberikan perasaan itu. Apalagi tadi saya matur ketika saya sampai di Kepatian, jalan kaki tadi, sampai Kepatian itu muncul ingatan masa lalu yang kadang-kadang kalau sudah jalan itu suka lupa. Ini masjid di Kepatian itu masjid saya kalau Jumatan, karena dekat dari rumah. Memang ada masjid yang lebih dekat, cuman waktu masih kecil itu cari masjid yang Jumatannya khutbahnya cepat. Dekat rumah itu khutbahnya panjang, jadi saya malah sering datang ke sini, baru pulang lagi. Nah, tapi apa? Tempat ini, kota Jogja ini adalah kota yang bisa membuat kita menyadari bahwa keindonesiaan itu di atas berbagai unsur yang ada. Dan itu yang kita ingin jaga terus sama-sama. Pak, ini soal rancangan-rancangan Jogja Kancah Bahar Budaya kemarin dibicarakan nggak ya? Secara khusus tidak, tetapi kita membicarakan tentang bagaimana kemajuan di Jogja ini terjadi. Dan kami kemarin sampaikan, Mas Otalem, bahwa kita ingin kawasan selatan Jogja itu kita seriusi pengembangannya dengan dukungan pemerintah pusat. Supaya kawasan selatan Jogja ini maju berkembang dan menjadi salah satu penggerak perekonomian, pusat kebudayaan, dan penghidupan. Ngarson dalam, ngapunten Ngarson dalam, sedikit Ngarson dalam. Terkait Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak, kalau Ngarson dalam setuju nggak? Saya nggak punya komentar seperti itu. Ya kan, saya bisa komentar untuk diri saya sendiri aja. Berarti tetap netral nggih Ngarson dalam? Kita tawarin kamera lagi ya. Kita jalan. 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 Kita jal